Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Poro Bobo Kiyai, Poro Alim Ulama, Sesepuh Bini Sepuh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Wabil Khusus, Bobo Kiyai, Haji Nur Alim Ma'ruf Saking Kudus, yang telah memberikan tausiah yang luar biasa, Pak Yayi. Terima kasih ilmunya telah bertambah. Yang kami hormati eh, Pak RW1 berserta seluruh RT-nya. Yang kami hormati pula eh, pengasuh Yayasan, Pak Sutrisno. Yang kami hormati Ketua Panitia Peresmian eh, perismian langgar Yadatul dan tulis ini dan peringatan maulud Nabi dan yang kami hormati pula seluruh hadirin hadirat yang rawuh pada hari ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya atas rahmat dan karunianya kita masih diberikan umur panjang yang berkah rezeki yang lancar dan barokah dan kesehatan lahir batin sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan uh, peresmian langgar Yadatul Wildan serta uh, maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelaksanaan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, aman, selamat, barokah. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di hari akhir kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya beserta perangkat desa kami telah dilibatkan atau diundang dalam acara uh, peresmian hari ini. Dan selanjutnya kami ucapkan juga saya ikut berbahagia Pak dengan terbangunnya musola ataupun langgar ya Wil Wildan ini semegah ini yang tadinya disampaikan bahwa dulu itu hanya semacam bangunan kecil yang beratap ijo ngeten nggih Ya bersyukur Alhamdulillah dan ini adalah atas partisipasi semua warga Dukus Tulis, warga Gondosari maupun ternyata ada dari desa sekitar juga. Tadi disampaikan ada dari Kedung Sari Pak Ye. Saya ikut bahagia, berbangga juga bahwa musola ini bisa terbangun sedemikian megahnya. Nah, Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga di sini dan bisa berkat. Ngaten Pak nggih, nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dan selanjutnya karena kami dari pemerintah desa Gondosari, mungkin bisa kami sisipkan sedikit nggih, Pak, masalah stunting anak-anak kita Gondosari ini jangan sampai ada yang stunting. Dan ini karena programnya dari Pak Jokowi, dari presiden dari presiden RI maupun dari gubernur dan Pak Bupati setapak Pak Camat nih. Jadi mohon agar pengadilan semua terutama ibu-ibu agar bisa mengasuh anak-anaknya jangan sampai terkena stunting. Stunting itu kurang berat badan, kurang panjangnya, kurang tingkar dadanya. Kalau Gondosari kemarin sebelum ada PMT atau makanan tambahan untuk stunting itu jumlahnya ada 106. Tapi kemarin sudah kami evaluasi lagi, ternyata tinggal 48. Dan baru kemarin juga kami evaluasi lagi bisa turun sampai 13. Syukur alhamdulillah. Dan ini juga berkat ibu-ibu yang bisa merawat anaknya. Jadi stunting itu bukan karena kurang gizi ya kemungkinan bisa kurang gizi juga tapi kemungkinan bisa asupan yang dimakan anak-anak kita mungkin kurang pas juga dan kemungkinan juga pola asuh pola asuh dari ibu-ibu maupun bapak-bapaknya dan ini sangat penting kalau pola asuh okay? jadi tadi disinggung oleh pak yai juga bahwa jangan sampai kita itu dikalahkan oleh setan kotak nih okay, pak tadi ibu-ibu juga sami pesankan begitu bu, jadi tolong anak-anak itu jangan di nomor dua kan dari HP, gih? kan? Karena anak nangis, mau saya saya nangis, akhirnya ke HP nih, kan gue. Tadi saya minta tolong, anak-anak kita itu jangan di nomor dua kan daripada HP, Nah itu biasanya kan ngatain gitu gue itu saya minta tolong itu gih? dan ini sudah mulai. Akan musim penghujan, kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa membersihkan lingkungannya masing-masing agar nanti tidak banjir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Semoga acara pada hari ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Pak sudah kami usulkan gitu. tapi karena itu jalan kabupaten Pak Yai saya bolak-balik nggih tapi kok ternyata enggak terrealisasi terrealisasi nggih coba nanti kami usulkan kembali ngaten nggih sewu saya kira itu yang mungkin bisa kami sampaikan pada sore hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penanda prasasti peresmian langgar yang dan hari ini oleh Bu Eja Alia Hikmawati Kepala Desa Gondesari setelah penanda ini mari kita bersama-sama berselawat dengan berdiri